Yo guys. Hai guys, gua lagi ada di museum. Apa namanya? Kita di Roma, ruang sejarah dan kebudayaan. Oke, gua lagi di ruangan lantai 3, organisasi sosial dan kepemimpinan. Jadi di sini bisa dilihat ada periode-periodenya, mulai dari apa itu Homo erectus archaic, Homo erectus tipik, Homo erectus progressive. Pra-neolitik. Di sini juga pra-neolitik. Di sini ada proto sejarah. Periodenya dari 300 sebelum Masehi sampai 2200 Masehi. Mungkin bisa kita lanjut di sini sejarah kebudayaan dan siap periode sejarah. Besar ini namanya prasasti Tugu, terbuat dari batu atau stone. Ditemukannya di Desa Tugu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Oke, kita lanjut benda apa lagi nih selanjutnya. Di sini ada gelang kaki atau amper, terbuat dari tembaga, ditemukannya di daerah Aceh. Ini biasa digunakan pada bangsawan sebagai kebiasaan makanan di daerah Aceh. Dan itu juga digunakan sebagai daerah pusat kerajinan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada alamat ini dalam bahasa lokal. Dalam kolam digunakan sebagai wadah makanan dalam acara. Oke, kita lanjut. Di sini ada perhiasan kebaya. Oh, di sini ada kotak lagi, tapi motifnya rada beda. Ini terbuat dari perak atau silver, penemuannya di daerah Sumeneb, Madura. Topi yang terbuat dari logam, bambu, kain. Penemuannya di kemungkinan Sumatera. Kita bisa lanjut lagi. Di sini juga ada hiasan kepala lagi yang terbuat dari perak, kerang, bambu. Penemuannya ditemukannya di Kayan, Dayak Sintang, Kalimantan. Di bawah di sini ada katapu, tengkorak burung enggang. Terbuat dari kerorak burung enggang, manik-manik kaca rotan tekstil yang ditemukan di kayu.
kulung ini terbuat dari besi, perak yang ditemukan di daerah Nias, Sumatera Utara. Bisa lihat kulung-kulungnya. Ada yang keren-keren banget nih barang-barang. Di sini ada sisir yang terbuat dari bambu. Lalu di sini ada hiasan sanggul yang terbuat dari perak manik-manik yang ditemukan di Kalako, Sulawesi. Di sini ada tudung tempurung kepala yang ditemukan di daerah timur Nusa Tenggara. Di bawah ini ada hiasan kepala yang unik terbuat dari rotan di Gunung Kasulari, penemuannya di Kebun Angka 1 Papua. Oke, segitu aja penjelasan dari gua di daerah pengolahan ini. Selanjutnya bakal gua oper lagi ke Jaki. Ini ada peralatan rumah tangga. Ada wadah terbuat dari kayu dari Banjarmasin. Di sini ada sendok dari kayu juga. Ada piring dari kayu. Ini ada tutup tudung tampayan Belanda kayu juga. Juga kayu nih. Piringnya dari kayu juga. Di sini ada teko. Teko itu dari perak dari Padang Sumatera Barat. Ini ada wadah air kuat dari Tampung Talata Roteh Kayu. Ini dari Enggano ya. Ada bongki gandang perunggu asal tidak diketahui ya. Ini tanggapnya sangat 14 kasih ini. Candy tanah liat pulau Kei Maluku. Pisau tulang kasuari dari Papua ya, Kak Serin. Sini ada bakul perunggu Blitar Jawa Timur 12 sampai 13 Masehi. Ini ada perinangan Kuningan Kalimantan Selatan. Perinangan Kuningan dari Aceh. Terus ada Kepinangan Kuningan juga Kalimantan. Pipa tembakau dari Batang Laga, Suwanda Papua. Ini pipa tembakau juga Batang Laga, Suwanda Papua juga. Ini ada tabung kapur Danau Sentani ya. Terus ada Bokor perak Palembang. Ada wadah perak Sumatera. Ada paidon perak Jakarta. Sendok perunggu, alatnya nggak tahu nih asalnya. Adalah bukti imigrasi manusia di Pulau Indonesia. Ini tuh catatan otak Homo erectus progresif paling maju di kelompoknya. Ini adalah fosil tengkorak si anak yang tertua atau tengkorak burning. Ya, sekarang kita ada di lantai 2. Seperti yang bisa kita lihat di sebelah kanan saya, ini ada kincir air atau water wheel dari Simawang, Padang, Sumatera Barat. Itu aja tur keliling ke Museum Nasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.